Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini ada bahasan tentang mencit lagi bersama Pak Nana. Mana ya? Pak Nananya akan aku coba kasih salah satu atau salah dua. Oh, ini banyak banget bro. Lihat. Lihat anakan mencit di sini. Banyak sekali bro. Anjay, aku minta dua lah ya, tiga deh, yang kecil-kecil aja. Sorry ibu mencit, anakan kalian kan banyak banget nih ya, jadi aku ambil tiga nggak apa-apa lah ya. Tuh hitung-hitung mengurangi ini kalian. Aku panahnya punya berapa sih guys? 1, 2, 3, 4 kurang satu guys, satu lagi ya. Ya tuh 4. Ya makasih ya. Kayaknya sih baru pertama kali ya aku mencoba ngasih makan dan nyangkut lagi nih. Ini suka kayak gini nih guys, nyangkut-nyangkut aja nih. Terus diilangin nanti nih. Oke lanjut lagi. Mau nih. Digigit gak? Gak dong. Herbivora kasih tikus ya. Oke. Panana di sini aku ada 4, di sini si 2, 1, terus itu 1. Nah, kita akan masuk sini coba nyuapin 2 ekor. Kalau di sini agak susah sih, ada 2 ekor tuh dia pemalu semua, guys. Oh, yang satunya enggak sih? Yang ekornya buntung. Ya, mereka bareng iguana seperti yang kalian tahu. Ini kayaknya udah hamil nih. Perutnya udah gendut banget. Sorry ya, guys, jangan disabet saya. Nih. Aduh, takut dah gua disabet. Ini suaminya, istrinya 2 guys. Ini pengembira, itu panananya tuh, mumpung keluar. Aduh, ini sih resiko deh, sedikit ya. Ini loh. Oke, tuh, langsung disikat guys. Nyam nyam. Sedap. Ini kameranya aja yang ku dekatin ya. Langsung disikat bro. Gila, panana tuh memang omnivora ya, jadi jangan kaget, mereka tuh selain pisang, pepaya, mencit juga doyan cuy. Dan ternyata bener, ini baru pertama kali sih aku. Nah ini yang satu nih yang susah nih, dia pemalu banget, tanimbar paling pemalu. Coba kita, ya, jangan ke situ bro. Tuh, ayo makan, coba mau gak. Sikat bro, malu banget sih dia. Malu abis di dalam situ guys, tuh nggak kelihatan ya. Udah biarin aja, kita langsung lanjut ke yang nggak malu tuh, masih mau lagi tuh. Gimana mau dimakan nggak bro? Oh iya, buat kalian yang penasaran mungkin wujudnya si tanimbar. Oke bentar guys, nanti kita harus sabar dulu. Jadi buat kalian yang belum tahu, tanimbar ini sejarahnya aku dikasih salah satu breeder panana Are Project guys. Nah terus aku dikasih, aku pelihara sampai ini udah berapa, dua tahun kali, udah 2 tahun di sini. Dan benar-benar nggak pakai perawatan apa-apa ya, jadi makanannya bareng iguana, terus pepaya biasanya. Dia biasanya bareng, aku malah jujur sama sekali belum pernah lihat yang benar-benar makan di piringnya gitu guys. Nggak tahu ya dimakan apa, mungkin bisa jadi makan ini ya, cacing, karena di sini tuh banyak cacingnya di bawah tanah gini. Adalah pokoknya cacing guys, mungkin dia gali-gali gitu. Kamu mau? Nih coba. Mau bro? Enak nih. Oh enggak. Eits. Bentar ya. Tak liatin dulu sih tanimbar guys, tak ambilin ya. Mudah-mudahan dia enggak gigit. Wush, ini dia guys. Wush. Nih walaupun walaupun yang enggak pernah kurawat dan lain-lain, lihat. Kinclong bro. Tuh nggak sakit, sehat aja dia. Makan apa sih kamu di sini? Udah adaptasinya udah, dan dia udah ini ya, tahu rumahnya juga. Waduh, sana, salah, sini. Nah, dah seminggu situ. Alright guys, tadi tikusnya udah biarin aja, paling nanti dimakan yang ini. Oh yang ini kalian belum lihat ya, ini juga dikasih. Sorry, yang dikit aku. Jangan.
udah mau ngapain dia. Ini juga dikasih temanku. Nah ini dia ekornya buntung guys, masih hidup bro. Kalau kau nonton ya, nyol, si Urip sehat, makanya taulah dia selama ini makan apa di sini, cacing gitu ya. Kadang-kadang kasih cat food juga, cuman nggak yang rutin gitu loh. Panana tuh aku cuman bareng iguana dah. Rawatannya sangat simple sekali. Yuk kita keluar, tak kasih yang sebelah. Nah ini yang sebelah ini dikasih juga, jadi aku punya 4 tuh dikasih semua. Yang ini kualitas kontes sebenarnya, cuman pernah aku gabungin sama temennya, satunya nanti yang setelah ini. Itu malah dia gigit-gigitan dan akhirnya jarinya putus guys. Beuh, parah. Ini bro, nyam-nyam, enak ini bro. Sini, sini mendekat dulu. Sini, sorry nih. Tuh, nyam. Sedap. Itu guys, sedap. Kayak kurang ya satu ya, nggak apa-apa lah. Untuk ini treat aja, takutnya kalau kebanyakan dia mampet deh saluran pencernaan. Masih banyak sebenarnya kalau mau. Dah gitu aja. Ada lagi nggak pak? Sebenarnya dia paling suka itu sama bekicot guys, alias siput ya. Siput tuh senang sekali dia, cuman di sini udah jarang siput, harus nyari dulu. Oke tinggal satu nih. Kalau lihat ini udah ada bulunya bro. Nah ini PR nih, aduh dia di pojok sana lagi. Yang ini jinak, cuman banyak iguananya. Tuh ada si ini lagi. Oke, aku masuk aja. Oke, Togreen, ampun, saya datang dengan damai ya. Oke, sini keluar dong, bro. Sini keluar, tunjukkan badanmu. Nih keluar. Ah ini juga jarinya hilang guys, gara-gara digigit yang tadi nih. Ini nih. Ya jalan, sini. Tuh, langsung disikat saja. Oh lihat, jarinya yang hilang yang sini. Coba sambil aku pegang. Terima kan, bisa nggak? Jatuh tuh, dari sini aja. Lucu ya si lontong satu nih. Nyam. Ini locality apa ya guys? Lupa saya. Tapi komplit sampai ujung ekor dia lancip. Pokoknya datang sini tuh mulus. Cuman aku gabungin sama yang sebelum ini. Kayaknya tuh sama-sama jantan. Kayaknya ya, coba lihat badannya tuh. Kayaknya sih sama-sama jantan. Jadi saling gigit-gigitan dan teritori. Mau lagi ya? Abis bro. Gitu ya, jangan salah guys. Digigit panana nih sakit bro. Tapi kalian gak berdarah. Jadi kayak di pakai ini. Apa sih? Pakai gotang guys, kau yang saya tangi nggak tuh guys, tangi pasan di sana apa ya? Nah, aku guys, dicokot itu sakit sekali nih, tapi nggak berdarah, jadi kayak, ya itu kayak dicubit, enak. Tuh kayak nggak kelihatan giginya, tapi diam-diam. Nah, mumpung aku di dalam guys, lihat nih, dah, santuy, ini betinanya. Betina sumbangan jabrik. Ini Togreennya. Wih, santai bro. Cakep banget tadi Togreennya bro. Wow, hati. Tidak dijual ya. Nunggu anakannya aja kalau kalian minat. Oke, aku keluar dari sini. Nah, itu tadi guys. Kita telah kasih makan 4 ekor panana peliharaan hibahan semua di sini. Jadi di sini kalau ada yang hibah, ini bahaya nih. Di sini kalau ada yang hibah tetap akan dipelihara sampai besar. Di sini ada berapa hibahan ya, aku nggak ngitung sampean. 4 ada 5 ekor ada kali. Terus di sini ada hibahan sendiri itu yang red albino hibahan juga. Jadi di sini semua dirawat sampai gede nanti bisa dicek yang hibah juga guys. Kita sekalian update kandang atas. Ini yang kemarin aku jodohin sama si Jabrik. Kayaknya dia agak stres guys. Bukan karena si Jabrik ya, tapi ini udah agak mending sih. Kemarin tuh kayak gini nggak mau guys, ada aku gini dia kabur. Sekarang nggak. Jadi ya sudah bagus ya. Jadi adaptasi memerlukan waktu memang. Aman bro, aman kan?
Jangan mati di sini kau. Tapi memang jantannya terlalu besar sih. Ini ngawinin ini tuh terlalu besar sih. Nanti kita cek ulang lagi. Di next video aku mau coba ngawinin si T-Rex. T-Rex yang mana sih bang? T-Rex tuh yang itu cuy, yang gede. Nih. Halo bro, ini juga udah kebelet kawin sih. Lihat dari atas. Woi. Aman bro. Ting. Kukunya. Ngapain sih kamu sini? Oh, ditantangin sama Togrin pasti. Suka tantang-tantangan nih Mas Ian. Togrin nantang si Jabrik di sana. Kelihatan juga si ini, siapa? T-Rex, guys. Ini kandang masih kosong, Bekasi Blue, Albino. Oke. Sekalian ini belum pernah pegang coba. Lihat perkembangannya, guys. Red Albino dihibah, datang-datang sudah jamuran parah. Tuh, sekarang sudah mulus lagi, sama sekali tidak ada jamur. Udah gendut juga. Cakep guys pokoknya. Sudah shading juga. Mantap. Ya, balik. Sip. Cus. Albino. Oke, kayak gitu dulu ya vlog kali ini. Kita udah ngasih makan si Panana dan ternyata memang doyan. Kalau nggak salah aku belum pernah bikin video ini tentang ngasih makan si siapa Panana 4 tadi itu pakai mencit ya. Ternyata doyan. Besok next apa lagi ya, guys? Bisa kasih yang agak-agak serem juga ya. Tulis di kolom komentar, guys. Kasih apa lagi kita. Bimbo Bimbi tadi habis makan. Bro. Cie lagi pacaran anjay. Pacaran lo, weh. Ya udah. Gitu dulu guys. Buat kalian yang pirat stok kita, kepo-kepo juga boleh di Instagram @jilawar_real. Terus ada stok apa aja di sana, harganya berapa dan lain-lain guys. Thank you. Bye-bye.